Lebih dari itu, banyak yang tidak tahu
bagaimana cara berterima kasih kepada yang menciptakan alam semesta. Nah, inilah mengapa kita harus angkat tema ini, karena masih banyak orang yang hidup di alam ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada yang menciptakan langit dan bumi. Bayangkan coba, bagaimana perasaan seorang direktur perusahaan ketika dia melihat karyawannya hanya menikmati fasilitas perusahaan, tetapi mereka tidak pernah bekerja untuk perusahaan. Maka sungguh sakit dan pusing pemilik perusahaan itu. Kenapa? Karena karyawannya ternyata hanya menikmati fasilitas perusahaan, namun mereka tidak pernah berbuat untuk perusahaan. Nah, sekarang kita menemukan bahwa banyak orang hidup di alam ini dan menikmati fasilitas di alam ini, namun mereka banyak yang tidak pernah berterima kasih dan tidak pernah berjuang untuk mengagungkan yang menciptakan alam semesta ini. Itulah mengapa kita harus bahas tema ini, dan karena ini kita akan memulai masa ini dengan sebuah perbandingan antara Barat dan Islam. Di sini saya gunakan bahasa Arab supaya Bapak Ibu juga bisa berinteraksi dengan bahasa Arab. Kalau Barat, saya menemukan bahwa di Barat itu al-ihtimam bi-rudhul bil-kaum dunal insan. Di Barat itu mereka peduli terhadap sistem lingkungan mereka, tetapi mereka tidak peduli kepada manusia. Jadi di Barat itu mereka peduli terhadap alamnya, buminya, pohon-pohonnya. Tidak boleh seorang menebang pohon sembarangan. Tidak boleh seorang membangun rumah sembarangan. Semua sudah tertata rapi di Barat. Tidak boleh seorang membuang sampah sembarangan. Makanya kalau kita ke Barat, kita menemukan di sana sangat rapi, sangat sistematis, sangat terkontrol dari segi alamnya. Tapi mereka tidak peduli terhadap aturan kemanusiaan. Perhatikan di sini, al-ihtimam bi-ridha bil-kaum dunal insan. Mereka hanya peduli terhadap sistem lingkungan alam yang mereka hidup di dalamnya, tapi mereka tidak peduli terhadap manusia. Manusia ini digantar, mabok, berzina, maksiat, telanjang, hidup bebas, dan sebagainya. Manusianya dibiarkan mereka hancur, tetapi alam yang mereka jaga. Mereka kembali ke timur, sekarang umat Islam. Di timur kebalikannya, al-ihtimam bi-ridha bil-insan dunal kaum. Orang Islam sangat peduli terhadap manusianya. Kita mengajarkan sholat, kita mengajarkan ibadah, mengajarkan baca Quran, mengajarkan zikir, mengajarkan akhlak, berbuat baik kepada orang tua, subhanallah, diperhatikan. Makanya di timur rumah tangga sangat utuh di timur. Maksudnya di timur Islam rumah tangga sangat dijaga, dan hubungan ayah dan anak masih sangat rapi. Bandingkan dari Barat, di Barat anak umur 18 tahun sudah meninggalkan orang tuanya. Karena di Barat banyak orang tua mereka tidak punya kerabat, mereka dididikkan di panti jompo dan mereka hidup di sana sendiri. Karena itu di Barat orang tua banyak yang kesepian. Untuk mengatasi kesepian mereka, mereka mencari teman, dan teman mereka adalah anjing-anjing. Di sebelah sungai pada sana anjing sangat mahal harganya, karena anjing adalah teman di saat mereka kesepian. Bahkan anjing-anjing di sana banyak yang kaya raya, sebab ketika mereka meninggal dunia, negara menawarkan, apakah harta Anda diwariskan kepada negara atau untuk anak Anda atau untuk anjing Anda? Rata-rata mereka memilih diwariskan kepada anjing mereka. Karena itu di Barat banyak daftar nama-nama anjing punya rekening di bank, dan mereka terkumpul dalam buku The Richest Animal in the World, termasuk binatang terkaya dunia. Dan itu sudah populer di Barat seperti itu. Inilah kehidupan di Barat. Kebalikan di timur alam semesta lingkungan tidak terurus,
sampah masih di sana sini. Kemudian selokan penuh dengan tumpukan sampah. Sungai-sungai, danau menjadi tempat pembuangan sampah. Kalau kita ke barat, kita menemukan pantai dan laut yang sangat bening, hampir-hampir seperti tidak pernah ditempati orang di sana, masih sangat virgin. Tetapi kalau di timur, atau itu orang Islam, lingkungan sudah sangat-sangat parah. Akhirnya di sana sini menjadi banyak banjir. Kenapa? Karena ternyata sampah-sampah itu telah menutupi selokan-selokan yang seharusnya air mengalir di sana. Ini perbedaannya. Jadi ingat perbedaannya. Di barat mereka sangat perhatian kepada lingkungan alam, al-ihtimam binudhabil kaun dunal insan, tanpa manusia. Di barat timur, al-ihtimam binudhabil insan dunal kaun. Mereka perhatian sekali terhadap manusia, tetapi mereka tidak perhatian terhadap lingkungan alamnya. Ini yang kita alami sekarang. Ternyata sahabatku semuanya yang Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sebuah aturan hidup. Yang aturan ini banyak orang Islam tidak kenal. Apa itu? Yaitu dua aturan penting. Yang pertama bernama syariatullah, kedua bernama sunnatullah. Ucapkan sama-sama. Pertama apa? Syariatullah. Yang kedua? Sunnatullah ini adalah sistem alam. Contoh misalnya, siapa yang makan kenyang, ini sunnatullah. Yang tidak makan lapar, sunnatullah. Sekalipun ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, kalau tidak makan lapar. Sekalipun orang kafir, pendosa, kalau dia makan kenyang, ini sunnatullah. Tidak kenal iman atau Islam. Siapa yang menggunakan, maka dia sukses. Manjadda wajadda. Dia bersungguh-sungguh dapat. Orang kafir bersungguh-sungguh dapat. Orang Islam malas tidak dapat. Ini namanya sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meletakkan sistem ini di alam ini. Nah, yang ini, yang sunnatullah ini, banyak orang Islam tidak peduli. Akhirnya yang menikmati orang kafir. Karenanya orang kafir dari segi dunia lebih maju daripada orang Islam. Kenapa? Karena orang kafir ikut sunnatullah, sekalipun mereka tidak ikut syariatullah. Kebersihan sunnatullah, kejujuran sunnatullah. Siapa yang jujur sukses, dipercaya orang. Sekalipun dia kafir, jujur dipercaya orang. Sekalipun dia muslim, pembohong tidak dipercaya orang. Banyak orang Islam pembohong, penipu. Kenapa? Karena dia ternyata tidak ikut sunnatullah. Banyak orang kafir dipercaya. Kenapa? Karena dia jujur. Kita merasa lebih aman ikut dia, berbisnis sama dia, bermitra sama dia. Kenapa? Mereka jujur. Akhirnya mereka lebih sukses. Sementara kalau orang Islam takut dikorupsi, maka akhirnya mereka percaya. Ini namanya sunnatullah. Ada pun syariatullah adalah yang berkaitan dengan halal-halal. Nah, ini yang tidak diikuti orang kafir. Hanya orang Islam yang ikut ini. Orang Islam ikut halal-halal. Toh sekalipun akhir-akhir ini banyak orang Islam yang sudah mulai tidak ikut syariat ini, sehingga banyak orang Islam berani melanggar syariat. Padahal sudah jelas Allah melarang. Tetapi ternyata masih banyak orang Islam yang mengikutinya. Di zina misalnya, buka aurat misalnya, dan seterusnya, itu sudah tidak salah. Namun ternyata banyak orang Islam yang sengaja melanggar, padahal itu sudah halal. Termasuk pernikahan sesama jenis, itu jelas sudah diharamkan. Namun ternyata kemudian masih banyak orang Islam berusaha mencari-cari dalil untuk dibenarkan, padahal itu sudah tidak salah. Dan hal-hal seperti ini sudah mulai mencair. Akhirnya orang Islam tidak kebagian dua-duanya. Syariatullah tidak maksimal, sudah pun tidak kebagian. Karenanya orang Islam tidak kebagian dua-duanya. Di zaman Nabi, para sahabat berhasil membuktikan dua-duanya. Mereka berhasil mengikuti sunnatullah, bekerja sungguh-sungguh dalam dunia. Mereka seorang pedagang yang buruk, yang pandai berdagang. Mereka seorang
ahli dengan apa yang hebat, mereka seorang jujur, sehingga mereka berhasil untuk memimpin dengan bisa tidak sama. Mereka adalah seorang ahli ibadah yang salat malam sampai bengkak kakinya. Mereka bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membaca Quran, ada yang khatam setiap hari, ada yang khatam setiap hari dua kali. Sungguh luar biasa hidup mereka. Tentang mereka ibadah, orang-orang yang hidup di dunia dengan penuh kerapian dan sistematis. Karenanya, sekalipun mereka tidak punya HP, tidak punya laptop, mereka berhasil memimpin seberapa dunia. Dari kawasan Afrika sampai Rusia. Ketika itu di puncak pimpinan Umar bin Khattab, Umar berhasil memimpin. Dan ketika itu, zakat terlaksana dengan rapi. Sampai-sampai Umar mengecek dari rumah ke rumah siapa yang mengumpulkan zakat. Ternyata semua murah, kami sudah cukup. Petugas di Betul Umar yang Umar utus dari Madinah ke seluruh negeri, mereka semua kembali ke Madinah. Tidak seorang pun yang berkurang hartanya. Ini bawah itu, subhanallah, itulah kerapian sistem negara. Karena mereka ada orang-orang yang ahli ibadah, ikut selain Allah. Bisa tidak sama mereka ada orang-orang yang ikut selain Allah, sehingga mereka berhasil memimpin seberapa dunia. Itu hakikat Islam sebenarnya. Mari kita belajar dan berdengar. Apa tujuan penciptaan alam semesta? Mengapa Allah menciptakan alam? Apakah Allah butuh alam? Kalau kita bikin rumah, kita butuh rumah. Kalau kita bikin mobil, kita butuh mobil. Tapi apakah Allah bikin alam, bikin langit, bikin bumi, dan semua di sini? Apakah Allah butuh alam? Tidak. Allah tidak butuh alam semesta ini. Allah ada sebelum adanya alam semesta. Maka wujud Allah tidak butuh alam semesta ini. Huwa al-awwalu wadh-dhahir, kata Allah. Dia adalah Allah yang ada pertama-tama dan Allah tanpa akhirat. Maka wujud Allah tidak bergantung pada alam semesta ini. Benar ya kita? Kita bikin perusahaan, ya kita butuh perusahaan. Kita bikin rumah, kita butuh rumah. Kita bikin mobil, kita butuh mobil. Nah, mari kita lihat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Pertama adalah liizhari azmatih, liizhari azmatillah. Ucapkan sama-sama. Coba yang semangat. Liizhari azmatillah. Lagi. Yang kedua, ibtilaan. Ibtilaan linnas. Yang ketiga apa? Mata'an lil insan wal hayawan. Lagi. Apa arti yang pertama? Liidhari atmatillah, untuk menunjukkan keagungan Allah. Kalau yang kedua, ibtidaan linnas, sebagai ujian bagi manusia. Yang ketiga, mata'an lil insan wal hayawan, tempat bersenang-senang bagi manusia dari datang. Tiga, ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh langit, tidak butuh bumi. Allah bikin alam, bikin alam semesta ini hanya untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Karena ketika ternyata ilmu pengetahuan manusia sudah mencapai puncak kemajuannya, di sini manusia baru tahu bahwa ternyata angkasa raya sangat luas. Setiap 100 miliar bintang membentuk satu galaksi. Di angkasa raya terdapat berbilion-bilion galaksi. Setiap 100 miliar galaksi membentuk supercluster.
dan di atas saya terdapat bermiliar-miliar super master. Dan kita sama kecil. Nah, di sini seharusnya manusia tahu bahwa ternyata aku dibanding alam semesta sangat kecil. Tidak pantas aku sombong. Tidak pantas aku mengubah waktu sholat yang Allah tetapkan. Masa sholat aku akhir? Kita kalau kita pikir-pikir, kita seringkali mengakhirkan sholat seakan program kita lebih penting daripada Allah. Padahal kita butuh Allah. Nah ini namanya tidak tahu diri lah misalnya. Dia lupa bahwa ternyata dia itu hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian urusan Allah dikecilkan di akhir-akhirnya. Padahal Allah sudah menentukan urusan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Acara kita itu baru dibikin. Pantaskah acara baru dibikin menggeser acara yang tetap sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Tidak pantas sekali. Nah, seharusnya kita ketika melihat langit dan bumi, kita mengucapkan Allah. Itulah mengapa setiap gerakan sholat kita mengucapkan Allah Akbar. Allah Akbar. Kita lupa Allah Akbar. Kita sujud. Kita sujud. Kenapa? Kenapa? Karena di sini ternyata tempat kita menunjukkan diri bahwa Allah yang Maha Besar. Aku tidak pantas membesarkan diri. Hanya Allah yang Maha Besar. Allah Akbar. Ini salah satu makna penciptaan semesta. Yang kedua, ibtidaan linnas. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk. Silakan buka surah Al-Mulk, pembukaan ayat 28 juz 29. Di situ di bagian depan, bagian ayat kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'azizul ghafur. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Ini makna ibtila'i linnas. Yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nazi'at, itu secara surah Naba, di situ bahwa setelah Allah menciptakan semua ini, langit, bumi dan sebagainya, itu semua adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghdasha laylaha wa akhrajat ma'aha wal ardha ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa marhaha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini tempat semua aku ciptakan untuk kalian binatang kalian dalam pelihara. Kenapa? Kata Allah, kalau aku ciptakan semua ini untuk kalian, pantaskah kalian tidak mau berterima kasih kepada aku kalau kalian tidak berdoa? Seharusnya kalian berdoa untuk aku karena aku sudah berkhidmat kepada kalian. Begitulah sahabat-sahabatku semua, rahasia penciptaan alam semesta. Sekarang mari kita bahas lebih lagi tahapan penciptaan alam semesta. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta? Pertama-tama yang dibacakan oleh Qori, yang ini sudah terbuka surah Qalam, surah nomor 28:1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam wama yasturun. Nun demi pena dan amal yang tulis. Ini apa? Allah pertama-tama menciptakan pena. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam.
Lalu Allah perintahkan Peter. Uktu, kata Allah, wahai Peter. Uktu, tuliskan. Fajarul falaq bima huwa kaatib. Lalu pena ini menulis semua peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu tulisan pena ini disimpan di annahu mahfuz. Inilah disebut dengan qadarullah wa qadar. Qadar dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya di antara rukun iman adalah kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua yang belum terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tertulis dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bertanya, Pak Ustaz, apa itu mungkin? Begini, saya menemukan seorang arsitek 5 tahun sebelum gedung itu dirancang, dibangun, saya sudah melihat gambarnya oleh arsitek di luar dengan rapi, bahkan termasuk ukuran seminnya, biayanya berapa, semua sudah tergambar, bentuk interiornya tergambar. Perhatikan, ini seorang manusia yang sangat lemah, dia bisa menggambar sebuah gedung yang belum ada bendanya, belum ada wujudnya, 5 tahun sebelum gedung itu ada, bahkan ada 10 tahun sebelum gedung itu ada, dia sudah menggambar. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang maha tahu, maka maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah telah menetapkan semua yang akan terjadi, sudah Allah tulis di alam mahfuz, termasuk gerakan kita dari ibu siapa kita lahir, tanggal berapa kita lahir, di mana kita lahir, dan setelah itu kita besar sekolah di mana, lalu kita bekerja di mana, lalu kita meninggal di mana, semua itu sudah tertulis di alam mahfuz. Itulah kuasa dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya semua yang kita pasti, yang kita rancang tidak pasti abadi. Banyak perusahaan besar dirancang dengan rapi, tiba-tiba kolaps. Kenapa? Sudah tiba takdirnya di struktur. Siapa yang menyangka bahwa perusahaan besar di Tokyo seperti Panasonic, Sony dan sebagainya itu bisa runtuh seketika? Ternyata karena sudah tiba takdir, dia akan runtuh. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya seorang berusaha secara maksimal untuk bisa sukses terus, suatu saat ketemu dengan takdir Allah, di situ mungkin takdirnya dia harus gagal, maka dia akan gagal. Itulah yang Allah tentukan dalam Al-Qur'an. Termasuk penciptaan langit dan bumi. Tahap kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan wujud. Buka surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Ini saya sengaja tidak saya tulis terjemahannya supaya abang bisa buka terjemahan di Quran ya. Surah 21 ayat 30 surah Al-Anbiya. Di sini Allah menjelaskan bahwa sebenarnya alam semesta ini asalnya satu. Satu. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada apa-apa. Hanya satu wujud yang Allah ciptakan. Lalu setelah itu wujud itu diledakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah Big Bang, karena itu teori yang ditemukan pada hari sekarang-sekarang ini. Tapi yang jelas Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Apakah itu Big Bang atau bukan? Yang jelas Allah telah menceritakan bahwa tadinya alam semesta ini satu-satu. Lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diledakkan. Ledakan itu Allah jadikan, ada yang Allah jadikan langit, ada yang Allah jadikan bumi, ada yang Allah jadikan bintang-bintang. Inilah makna yang benar Allah SWT. Awalam yaralladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafatahnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Apakah orang kafir itu tidak melihat
masuk. Karena yang hidup kita bergantung kepada air. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Kata Allah, masihkah mereka tidak beriman? Afna itu apa tidak beriman? Menurut Allah, inilah tentang penciptaan langit. Dan itu saat nanti langit dan bumi ini akan bergantung lagi menjadi satu kesatuan lagi. Allah lipat langit. Yaumanat misama katoyis sijirin kutub. Kata Allah, satu saat nanti langit akan lipat seperti aku dan kertas, kata Allah, lalu lipat di satu tempat menjadi satu kesatuan. Inilah dunia berakhir di situ. Allah mengembalikan lagi satu kesatuan. Setelah dunia ini, langit semua, bumi, Allah satukan lagi, menyatu. Tiba-tiba yang terjadi setelah itu alam yang berbeda. Itulah alam akhirat. Alam akhirat tidak pakai langit ini dan tidak pakai bumi ini. Inilah tahap ketiga. Jadi alam akhirat, Allah berfirman dalam surat Ibrahim, surah 14 ayat 48, Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawati wa barasulillahi al-wahidil qahhar. Pada hari itu Allah mengganti bumi, mengganti langit dengan alam lain. Itulah alam akhirat. Saudara-saudaraku dalam Allah, sampai di sini kita selesai membahas tentang hakikat alam semesta. Sungguh kita tahu bahwa ternyata alam ini oleh Allah tidak diciptakan untuk alam ini, tapi alam ini diciptakan untuk sementara. Karenanya di alam dunia ini banyak masalah. Karena itu sehebat apapun kita bekerja keras untuk menghindari masalah, kita pasti ketemu masalah yang lain lagi. Itulah tabiat dunia. Kalau tidak ingin punya masalah, ayo kita masuk surga. Karena di surga selesai tanpa masalah. Di dunia kita pasti ketemu masalah. Itulah mengapa Allah sebut dunia. Karena kata dunia, adunya dari kata dunia itu artinya dekat, serba berbolak-balik. Pagi hari masih sehat, sorenya tiba-tiba kita sakit. Tidak menyangka bahwa udara yang kita sangka bersih, ternyata kotor, kita menjadi sakit. Anak kita jaga jangan sampai jatuh, tiba-tiba jatuh. Kita menjaga kebersihan makanan jangan sampai sakit, tiba-tiba sakit. Ada orang juga kalau makan di tempat sampah nggak sakit-sakit. Semua itu adalah merupakan kenyataan dunia. Dan itulah kenapa kita harus paham keadaan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengerti keadaan ini. Nanti kita bahas setelah salat isya insyaallah, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita memahami Islam dan bagaimana kita hidup bersama semesta. Kita akan bahas nanti setelah salat isya. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Terkait dengan tiga tahapan penciptaan alam semesta itu, Ustaz, saya mohon, saya punya pemahaman Ustaz, dan mohon dikoreksi jika memang ini salah, dan mohon dibenarkan jika pemikiran saya ini salah. Seperti kita ketahui kan, Allah itu sesuatu yang Allah itu adalah tidak berawal dan juga tidak berakhir. Dan sedangkan ketika kita merujuk pada tahapan penciptaan alam ini, ada tiga tahap tadi. Setelah ada dunia akan diganti menjadi alam akhirat. Nah, saya punya pemahaman nih secara pribadi. Artinya ketika Allah itu tidak berawal dan berakhir, sebelum ada kehidupan manusia, alam semesta ini yang sekarang diciptakan dengan tiga tahapan ini, ada kehidupan yang lain. Sebagaimana kalau yang saya ketahui juga, seperti ada salah satu, mungkin keterangan ini ada di dalam Al-Quran juga, ketika Allah akan menciptakan manusia, malaikat kan sempat protes bahwasanya ada makhluk yang seperti itu yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, artinya saya punya pemahaman bahwasanya tidak sebuah keniscayaan sebelum adanya alam dunia yang ditinggali oleh manusia ini sekarang, ada konsep makhluk hidup yang lainnya. Bahkan setelah kita pun akan ada lagi jika kita memahami Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Mohon maaf, mohon koreksinya tentang hal itu. Terima kasih. Ini ayat banyak orang.
orang yang salah paham. Tersangkanya malaikat ketika bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa la tusabbihu bihamdi wa la tuqaddisulah?" Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan bertumpah darah seperti makhluk sebelumnya itu? Nah, jadi saya ingin katakan begini, 2000 tahun ini dalam Ibnu Katsir, dalam Ibnu Katsir dalam beliau melihat 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan jin. Jadi begini ceritanya, ini urutannya begini. Allah setelah menciptakan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bagi Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan dua makhluk, malaikat dan jin. Ini belum menciptakan manusia. Setelah itu jin Allah tempatkan di bumi. Jin turun temurun, dan jin adalah punya sifat bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Seperti manusia, ini jin. Makanya jin ada yang kafir dan muslim. Kalau turunkan seorang jin dan berperang. Nah, jin beranak pinak, dia menikah sebagainya, punya anak dan seterusnya. Lalu jin ini hidup di bumi, oleh Allah sebutkan hidup di bumi. Begitu jin berkembang biak, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, sampai banyak di muka bumi, tiba-tiba kemudian jin ini ternyata saling bertarung antara kelompok-kelompok jin. Terjadi pertumpahan di bumi. Akhirnya Allah utus mereka untuk mengusir jin dari bumi. Inilah asal-muasal kenapa jin tempatnya sampai sekarang kita tahu. Sebut fi jasa ilmu dalam hadis sahih. Sebut jasa ilmu kita tahu sampai sekarang. Maka jin tempat. Nah, itulah yang kemudian setelah itu mereka begitu Allah mengumumkan, begitu bumi kosong Allah mengumumkan, ini ja'ilun fil-ardhi khalifah. Bumi kosong akan aku tempatkan makhluk baru di bumi. Kini dia makhluk baru sebagai khalifah, sebagai pengelola bumi. Inilah manusia. Nah, mereka tanya, "Atanya alu fiha mayuslu fiha sebut timah." Ya Allah, kamu ciptakan makhluk baru nanti seperti jin itu nanti makhluk baru. Itu maksudnya. Jadi itu maksudnya cerita kronologi tentang masalah pertama lagi. Terima kasih. Yang kedua, Allah pada bagian akhir ini saya tahu bahwa kamu juga ingin istirahat pulang. Jadi karenanya kemudian sampai isya. Jadi isya setelah selesai salat isya kita langsung tutup. Ya, kalau masih ada pertanyaan saya kasih satu dua lagi pertanyaan silakan. Semua yang diciptakan di alam ini sangat rapi, termasuk itu kebetulan.
berkesinambungan, saling berkaitan antara satu sama lain. Karenanya kita nanti kita akan bahas nih pada kajian berikutnya, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita bersinergi dengan alam semesta. Dan ini merupakan inti ajaran Islam. Jadi kajian yang saya bina ini insyaallah, saya akan lebih banyak membuka wawasan, membuka peta Islam supaya kita mudah paham Islam sebenarnya. Karena sekarang ini banyak orang Islam hanya disempitkan Islam sekitar sholat saja. Saya akan katakan sedikit Islam. Disangkanya Nabi itu, sunnah Nabi itu hanya sholat saja. Padahal Nabi sunnahnya memimpin pasar, Nabi juga memimpin pasukan, Nabi juga memimpin negara, Nabi memimpin peradaban dunia. Itu sunnah Nabi. Jadi makanya saya akan kasih dari permohonan Mas Ustaz. Ini pembahasan baru awal-awal kita akan belajar Islam. Dan setelah ini kita akan tahu apa sih Islam sebenarnya. Kita akan tahu petanya. Makanya yayasan yang saya bina ini Fat Institute, yang mungkin nanti Bapak Ibu dapat kartu nama di situ. Di situ ada program Satria Eksekutif yang itu khusus untuk belajar Islam secara khusus bagi profesional. Ada program Santri Alim, mereka mukim di situ, tidak pulang-pulang selama 3 tahun sampai mereka hafal ribuan hadis, hafal Quran, hafal fikih, hafal tafsir, dan bagi mereka itu khusus untuk menguasai ilmu saya, berfatwa dan sebagainya. Itu program lain. Dan target saya adalah bahwa setiap kampung ada orang yang paham Islam, satu saja gak apa-apa, paham Islam yang benar, sehingga orang Islam yang benar canda dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, dipersilakan panitia. Setelah pertanyaan ini kita siap-siap untuk kita akan berinfak ya, agar pertemuan ini lebih barokah, yang mulia dapat lebih manfaat. Kita akan berinfak setelah pertanyaan ini. Mudah-mudahan nanti infak bapak semuanya akan kembali kepada kita juga untuk kegiatan rutin kita. Silakan. Tapi itu untuk menunjang di bumi. Karena
أن الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس dan kami turunkan besi dari langit. Allah turunkan besi dari langit. Sampai sekarang besi di bumi itu bukan dari bumi, bumi tidak menjadi besi, itu dari langit yang turunkan. Silahkan buka di Google atau di tempat penelitian, buka tentang turunnya besi dari langit. Bapak akan temukan bukti-bukti ilmiah tentang turunnya besi dari langit. Allah turunkan Al-Quran dalam surah Al-Hadid besi itu secara besi. Itu semua dari pergesekan planet-planet yang begitu panas, lalu kemudian turun ke bumi, akhirnya menjadi besi yang kita sekarang nikmati semuanya. Nah, itu semua salah satu untuk menunjang. Dan bumi ini sebetulnya bukan di atas kita. Kita sebetulnya di dalam bumi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, siru fil ardi, berjalanlah kamu di dalam bumi. Allah tidak berfirman alal ardi, tidak. Kalau ada di atasnya, makanya kita coba kata alal ardi. Allah berfirman fil ardi, dalam bumi. Kenapa? Karena di atas kita ini ada atmosfer, troposfer, polosfer, sebagainya. Itu masih termasuk bumi. Jadi kita tinggal di dalam bumi. Nah itu tentang kaitan bumi yang kita pembahaskan. Kemudian apa lagi pertanyaan kedua? Sudah, makhluk lain tidak ada makhluk lain. Jadi kalau ada yang tentang tubuh dan sebagainya itu makhluk Hollywood yang dibikin Hollywood, bukan makhluk yang tidak ada. Kita tidak usah berdebat lagi. Ya, terima kasih. Baik, sebelum pertanyaan yang akhir, kita akan waktu sambil beristighfar. Silakan untuk petugasnya kita beristighfar sambil berinfak yang terbaik. Insya Allah akan menjadi wakaf kita untuk kegiatan ini. Astaghfirullah, Rabbal secara sistematis tentang akidah dan tentang kodrat-kodrat
dalam kita beriman kepada kodok dan kodernya Allah itu dibagi tiga. Yang pertama ada takdir, itu by design. Manusia tidak punya usaha sama sekali. Dan takdir yang seperti ini oleh Allah tidak dihubungkan dengan surga neraka. Seperti bentuk wajah kita, bentuk hidung kita, pesek, mancung, bentuk mata kita, sipit, belok, warna kulit kita, putih, coklat, ini semua berdesain. Dari ibu siap kita lahir, berdesain. Ini tidak dihubungkan Allah dengan surga neraka. Karena nanti di akhir tidak ada hubungan, tidak ada mengatakan bahwa wahai yang hidungnya pesek masuk neraka, yang hidungnya mancung masuk neraka, tidak ada konfliknya. Kenapa? Ini berdesain dari Allah. Yang kedua, takdir di mana Allah menentukan by design, tetapi manusia wajib berusaha. Namun usaha tidak menjamin, seperti rezeki, seperti jodoh. Ini Allah menentukan dengan siapa si fulan akan menikah. Ini sudah desain Allah, tapi harus ada usaha. Namun usaha tidak menjamin. Karena ada orang yang sudah mengadakan persiapan sebelumnya ingin menikahi seseorang, sudah saling memberikan hadiah, lalu ketika tiba pas dilamar tidak jadi. Ada orang sudah hampir akad nikah, sudah tunangan, begitu pas akad mau hampir akad nikah tidak jadi. Ada orang sudah akad nikah 2 tahun berlangsung bercerai. Itu semua ada takdirnya. Kenapa? Bagi saya dan Allah. Tapi kita wajib berusaha, namun usaha tidak terjadi. Termasuk kaya miskin, ini sudah berdesain. Siapa yang kaya dan miskin, kerja sekat apapun, kalau takdirnya miskin, tak miskin. Tapi kita wajib berusaha, wajib berusaha. Jangan berusaha, karena apa? Kita tidak tahu takdir yang akan berusaha. Kalau kita mengatakan tidak berusaha, berusaha. Nah, kalau kita berusaha, berusaha. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takdir yang kedua ini adalah Allah juga tidak dihubungkan dengan surga neraka. Karena nanti akan tidak ada panggilan wahai yang kaya menuju surga, yang menuju surga tidak ada kasih seperti itu. Yang ketiga takdir di mana Allah menentukan adanya pilihan-pilihan. Ada baik, ada buruk, ada masjid, ada tempat maksiat, ada hiburan, ada baca Quran. Kita pilih. Nah, di sini kita punya kemampuan. Kalau kemampuan kita lebih kuat kepada kebaikan, Allah mudahkan. Farsaniyah siluri isro, kata Allah. Maka Allah kasih pahala. Kalau kemampuan kita lebih kuat kepada keburukan, Allah mudahkan. Allah tekan di keburukan, maka Allah kasih hukuman. Dan konteks ini berlaku sederhana. Sebab takdir Allah hanya menentukan pilihan-pilihan, dan di situ ada kemampuan. Ketika manusia lebih suka kepada kebaikan, maka Allah mudahkan. Misalnya, hari ini ada pengajian. Tadi abang setelah sholat isya bisa langsung pulang, tidak ada paksaan. Tadi abang begini, pulang. Tak bisa pulang. Nah, kalau ternyata aku mau lebih kuat kepada hadir pengajian, maka Allah mudahkan takdirnya. Takdir kan tetap di sini. Dia ada kawannya yang mengatakan, benar, aku masih belum selesai. Maka sampai selesai, Allah kasih pahalanya. Ada yang mengatakan, benar, pulang aja. Aku lebih kuat. Baik, karena aku mengajar waktu dan sebagainya. Kita akan pulang, maka kita ada bagian pahala dan sebagainya. Nah, inilah namanya takdir. Yang ketiga itu yang ada Allah hubungkan dengan surga neraka. Terima kasih. Satu lagi dari Ahmad, barangkali ada yang ingin bertanya. Sebentar, dari Ahmad ada? Ahmad dulu, silakan. Kita akan selesai jam 8:15 ya, maksimal ya. Hingga 10 menit lagi, nanti setelah itu dulu. Silahkan dari awal untuk beri dulu. Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan dari Ikhwan. Satu, siapa? Ada miknya, Pak. Petugas mik, mana petugas mik? Petugas miknya, tolong dikasihkan agar kita bisa membuka semua pertanyaan. Nanti setelah itu dulu ya. Silahkan dulu. Thank you.
LGBT sebagian muslim juga banyak membela juga karena dikaitkan bahwa itu juga salah satu takdir Allah katanya. Jadi itu adalah makhluk ciptaan Allah, orang berkecenderungan seperti itu. Nah, tapi juga Allah juga waktu itu juga melangkah terhadap kaum Sodom, terhadap yang Gomor. Ini sebenarnya seperti apa gitu? Padahal itu memang adalah satu ciptaan Allah juga dan itu menjadikan apa perlakuan seperti itu. Dan bagaimana sebetulnya Islam melihat seperti itu? Terima kasih. Semua kita sepakat LGBT itu berlaku, bukan dari saya. Itu berlaku, itu pilihan. Jadi ada menjadi orang soleh, ada menjadi orang baik. Ada perbuatan haram, ada perbuatan halal, itu pilihan. Nah, ketika kecenderungannya dia memilih kepada yang haram, maka Allah itu dosa. Maka tidak boleh mengatakan bahwa aku korupsi karena takdir Allah. Mohon Bapak Ketua KPK, jangan tangkap aku. Aku korupsi takdir Allah. Mohon Bapak KPK, jangan tangkap aku. Ini takdir Allah. Maka kuasa Anda adalah takdir Allah. Kalau begitu semua orang hancur dunia. Nah, jadi nanti akan mengatakan aku berzina takdir Allah. Aku mencuri takdir Allah. Semua mengatakan begitu. Nah, itu pilihan Anda. Benar, ketika Anda mencuri takdir Allah, tapi itu Anda yang mengulang-ulangi dari keinginan Anda sehingga Allah berdosa. Maka Anda takut hal. Kenapa? Karena Anda mengulang-ulangi. Nanti kita akan bahas itu secara khusus tentang menyikapi ciptaan Allah yang baik setelah kita membahas tentang ini pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Kita akan bahas tentang bagaimana amalan-amalan LGBT itu kita akan bahas nanti sekali. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Baik, selesai.
kita kita pada petang hari ini kita akan tutup dengan doa oleh Bapak Ustaz Ahmad. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan pertama bulan Maret, hari Selasa, bulan pasal 1 dan pekan ketiga tanggal 15 di pada tempat dan waktu yang sama pada sore maghrib sampai jam 8.30. Demikian, saya mohon maaf dan PKM di Sumatera. Kita berharap bahwa Bapak Ibu Alsa di sini menjadi saksi belakang yang sehat bahwa berharap dan menghidupkan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mudah mengolok, sebelum saya berdoa, saya mengatakan sesuatu yang penting. Pertama, ini masjid Allah berkahi. Sekitar kita banyak kawan-kawan kita yang bekerja di sini. Dan tentu kalau mereka masuk pulang selama ini kira-kira macam. Nah, tergantung kita berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa mengajak mereka itu pekerjaan seperti ini sehingga kita itu adalah termasuk pahala kita. Kalau kita hanya datang sendiri dan pahala sendiri, Bapak Ibu ngajak satu suara dan pahala satu suara. Kalau mereka jadi orang soleh, Bapak Ibu pahala mengalir. Sekalipun Bapak jadi Ibu sudah meninggal dunia, itu bagian pahala orang-orang kita ajak untuk mengajak ke sini. Jadi ayo kita bersinergi mengajak mereka yang selama ini mungkin di sana sini, kita berhenti di sana, kita ngajak, kita belajar sambil menunggu jalan yang macet, kita pulang. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan masjid ini menjadi simbol di mana nanti orang-orang ketika mereka ingin pulang mampir di sini, kita ngaji menunggu sampai selesai waktu. Alam yang indahnya kita seperti itu dari sini, mudah-mudahan kita mulai dari sini dan kawan-kawan semua bergerak, ayo kita membantu Allah supaya orang-orang semakin senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini pengikut syaitan bekerja keras sehingga banyak orang lebih suka ikut syaitan daripada ikut Allah. Padahal syaitan tidak pernah berjasa. Syaitan tidak pernah menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan manusia. Ternyata ikut syaitan lebih banyak. 7 miliar penduduk bumi, hanya 1,3 miliar yang muslim. Itu pun yang muslim berapa persen yang jujur dengan Allah? Hanya sekian persen. Ingin tahu? Lihat shaf salat subuh di masjid. Berapa shaf di masjid? Halo? 3 shaf. Shaf Nurdin, shaf ini, shaf Nurdin. Sedih banget, sedih banget. Ayo kita berjuang, kita tahu dari sini nanti banyak orang istiqomah, banyak orang soleh di tengah kota ini. Itu yang kita ingin, kita bersama-sama supaya Allah syukur dan semakin banyak ya. Coba Bapak, kawan-kawan semua ini lebih senang melihat nanti tiba-tiba orang menyapa, karena kamu begitu? Lebih suka begitu? Nanti kalau di sekolah gimana? Jangan jadi begitu gimana? Kita capek kan mengurusnya, kalau semua jadi begitu. Ayo kita lupa mereka menjadi laki-laki yang benar, lupa dan benar. Jangan sampai mereka menjadi seperti banjir sebagainya. Kita harus berubah menjadi orang yang sebenarnya. Nah ini kita ingin bina dari Pakistan ini seperti ini. Ayo kita istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Alladzina ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzina sama dan buat mereka untuk menjauhinya. Allahumma
Engkau yang Maha Berjasa, Engkau yang mengurus alam semesta ini, Engkau yang mengurus kami. Jangan sampai dalam diri kami ada sikap menyendirikan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Semua yang beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni kami. Ampuni ayah dan ibu kami yang telah membesarkan kami. Engkau berjanji bahwa majlis taklim tempat mustajab. Sekarang yang mendoakan ayah dan ibu kami, ampuni mereka, ya Allah. Jika mereka hidup, berkah hidup mereka. Jika mereka wafat, panjangkan cahayamu di kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Jangan sampai mereka rusak harapnya. Ya Allah, jagalah istri kami, jagalah suami kami, jagalah pasangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan terakhir yang Allah pertama adalah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi sebagai bukti kemahakuasaannya. Yang kedua, bahwa kita sebagai hamba Allah tidak ada pilihan kecuali tugas pokok kita mengurus Allah, mengurus Allah, mengurus ajaran Allah, berbuat untuk Allah, berjuang untuk Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa dunia ini bukan tempat kita selamanya. Allah desain untuk sementara, karena Allah akan mengganti alam lain dengan akhirat abadi. Allah abadikan akhirat tanpa akhir. Itulah mengapa dinamakan akhirat, dan kita akan kembali ke sana. Yang masuk surga, insyaAllah masuk surga semuanya. Masuk surga, abadi di surga. Dan apabila yang balik, yang masuk neraka, mereka selamat di neraka. Tidak ada mati lagi setelah itu. Itu ada akhirat. Salah paham orang yang mengatakan bahwa nanti akhirat akan berakhir. Tidak. Tidak ada akhir dan akhir. Tidak. Itu kesalahpahaman sebuah mungkin tulis akhirat dan sebagainya. Tidak ada. Allah kekalkan akhirat. Itu ketentuan Allah. Bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta, berinteraksi dengan manusia, dan bagaimana kita bergabung sebagai ciptaan Allah sebagai satu kesatuan dalam melawan Islam. Kita akan bahas tentang berikutnya, yaitu tentang bagaimana Islam dan Al-Quran mengajarkan sikap kita sebagai hamba Allah menyikapi alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.